Okay, we're back again. Untuk kamu para penggemar J-pop, informasi ini wajib untuk kamu simak. Karena Depa Gumiing dan juga Air Aoi akan kembali datang ke Jakarta. Iya banget nih ya. Dan kunjungan mereka kali ini adalah untuk menghibur penggemar mereka yang berada di sini nih, di Indonesia, di Jakarta. Setelah beberapa waktu lalu, mereka juga sempat tampilkan ya di sebuah event di Jakarta. Bagi kalian J-pop lovers, ada kabar gembira dari musisi asal Jepang. Karena Depa Gumiing dan Air Aoi akan ke Jakarta lagi dalam waktu yang berdekatan. Setelah mereka sukses tampil di Jakarta dalam event Anime Festival Asia 2013, Depa Gumiing dan Air Aoi menginformasikan akan kembali ke Jakarta dalam waktu dekat ini. Rencananya Depa Gumiing dan Air Aoi akan tampil di acara yang sama, yaitu J-Music Lab yang diselenggarakan di Mall FX Sudirman. Dari tanggal 15 November hingga 15 Desember. Event J-Music Lab ini akan menampilkan beberapa artis Jepang di setiap akhir pekannya. Selain itu, ada acara DJ musik Jepang, penjualan CD dan DVD, serta diskusi mengenai musik mesin Jepang. So, are you ready for this people? Don't miss it! Nah, pasti gak sabar banget kan ya. Tuh. Buat kamu kemarin yang udah sempat datang ke Asia Festival Anime ini ya, yang tahun ini kemarin ya, baru aja loh. Baru, dan nah, itu pasti sukses banget acaranya. Kemudian tahun ini juga diadakan lagi, acaranya juga sukses berat. Dan juga ada Depa Gumiing yang datang sebagai surprise gitu ya. Iya, kemarin surprise. Itu dia datang sebagai surprise guest gitu. Kamu tau gak, hari Sabtu waktu itu aku inget banget. Dan itu surprise gitu, dan semuanya pasti langsung gitu teriak-teriak karena fansnya banyak banget. Kaget karena nggak menyangka ya Depa Gumiing bakal perform di sana. Selain itu juga ada Air Aoi, dan cuma suaranya tuh bagus banget dan mengisi juga beberapa theme song dari anime-anime yang ada di Jepang, kayak film-film di Jepang itu beberapa diisi sama mereka. Dan aku juga lagi senang-senangnya banget nonton anime kan, aku juga nggak sabar nih pengen nonton mereka di sini. Gomu no. Tapi kamu emang ngomongin suka anime, tapi kalau diajak makan sushi nggak mau. Bukan nggak mau, bro, nggak sanggup belinya. Bertahun-tahun terakhir.